Pengungsian korban erupsi Semeru jadi lokasi syuting sinetron miris dan tak punya perasaan. Orang-orang tak tahu malu ini malah syuting di tengah korban erupsi Semeru. Payah nih orang. Pengungsian korban erupsi Gunung Semeru di Desa Penanggal, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, dijadikan lokasi syuting sebuah sinetron oleh sekelompok orang. Relawan pun geram dengan keberadaannya. Hal itu diungkapkan oleh salah seorang relawan di lokasi pengungsian, Christian Yoshua Pale. Ia mengatakan kegiatan syuting sinetron itu baru dimulai hari ini. Mereka pakai lokasi pengungsian untuk syuting sinetron dari hari ini, kata Christian, saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Rabu, tanggal 22 Desember tahun 2021. Christian mengatakan para relawan dan warga pun geram dengan kegiatan syuting tersebut. Pasalnya lokasi pengungsian korban malah dipakai untuk kegiatan komersial. Apakah pantas? Sinetron ini kan bersifat komersial, kok enggak ada empati dan nuraninya, ucapnya. Bahkan, kata dia, aktor dan aktris di sinetron itu menyuguhkan adegan berpelukan. Hal itu menurutnya tak etis karena dilihat warga pengungsi yang sebagian adalah anak-anak, bahkan ada adegan berpelukan itu di depan anak-anak, kenapa empatinya enggak dipakai? Saat warga lagi berduka kehilangan keluarga, kehilangan rumahnya, ucapnya. Potongan adegan sinetron itu viral di media sosial, terlihat warga mengecam kegiatan syuting tersebut.